Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semua, kembali ketemu lagi di informasi tentang sepak bola timnas Indonesia. Untuk video kali ini kita akan menyimak sebuah informasi berkenaan dengan timnas Indonesia dengan judul sorotan media asing usai timnas Indonesia kalahkan Korea Selatan. Seperti apa ya kira-kira sorotan daripada media asing yang kita tahu bahwa kemenangan-kemenangan yang kita dapatkan dari beberapa kali pertandingan atau dua kali pertandingan, intinya dua kali pertandingan ya, yaitu lawan Yordania dan Korsel, itu betul-betul menimbulkan komentar dan reaksi yang luar biasa dari dunia ya, khususnya di media-media asing. Seperti apa? Kita saksikan bersama-sama. Sejumlah media asing menyoroti performa raksasa sepak bola Asia Korea Selatan yang tersingkir dari perebutan juara Piala Asia U23 setelah dikalahkan timnas Indonesia di babak perempat final. Jalannya laga Indonesia versus Korsel ini digelar di Stadion Abdullah bin Khalifah Doha, Qatar, Kamis 25 April 2024 waktu setempat. Indonesia dan Korsel awalnya bermain imbang 2-2 pada waktu normal, namun laga keduanya harus dituntaskan lewat adu penalti lantaran tidak ada gol yang tercipta usai pertandingan 120 menit. Iya, ini cerita timnas kita Indonesia lawan Korsel ini di saat penalti ya. Ini cerita dari kawan-kawan ya. Itu pada eksekusi terakhir itu banyak yang tidak sanggup melihat ya, karena itu adalah gol penentuan ya. Bahkan ada kawan saya itu yang ketika nonton itu nggak sanggup, itu dia hanya cuma bisa ngintip ya dari balik kursi ya, tidak bisa berhadapan langsung dengan televisi melihat eksekusi gol ya yang dilakukan oleh Arkan pada waktu itu. Jadi betul-betul menegangkan ya, bikin jantungan gitu. Timnas U23 Indonesia pun mencetak total 21 tembakan dengan 5 diantaranya tepat sasaran. Kemenangan Indonesia atas Korsel membuat pasukan Garuda lolos ke babak semifinal Piala Asia U23 untuk kali pertama dalam sejarah. Hasil ini tak hanya menjadi bahan pemberitaan media dalam negeri, namun juga disorot oleh beberapa media asing. Berikut kata media asing soal kemenangan Indonesia atas Korsel. Kantor berita Korsel Yonhap mengatakan kekalahan Korsel membuat negaranya tidak ikut serta Olimpiade Paris pada Juli hingga Agustus 2024. Absennya negeri Gingseng di ajang tersebut menjadi kali pertamanya dalam 40 tahun terakhir sebab selama ini Korsel selalu ikut serta. Menurut Yonhap, kekalahan Korsel disebabkan oleh pertahanan buruk dan kurangnya kedisiplinan. Bahkan Yonhap menyebut bahwa Korsel memainkan laga terburuk saat berhadapan dengan Indonesia. Wajar ya, Korsel ini tidak pernah absen selama 40 tahun. Sekarang ketika mereka kalah lawan Indonesia, timnas yang tidak diunggulkan katanya ya, jadi merupakan suatu pukulan bagi mereka. Jadi bangga juga kita sebagai supporter Indonesia ya. Media Amerika Serikat ESPN mengatakan laga Indonesia versus Korsel menarik karena adu penalti berlangsung terus-menerus. Menurut ESPN, Indonesia seharusnya dapat menang dalam 90 menit, terutama saat Korsel bermain dengan 10 pemain pada menit ke-70. Mungkin kelelahan ya. Media asal Malaysia NST menyebut kemenangan Indonesia atas Korsel menjadikan Indonesia tinggal selangkah lagi lolos ke Olimpiade keduanya sepanjang sejarah. Laga itu juga menjadi sulit karena pelatih timnas Shin Tae-yong berasal dari Korsel yang saat ini membuat negaranya sendiri gagal lolos ke Olimpiade untuk pertama kali sejak 1988. Media Korsel MK mengatakan Piala Asia U23 sebenarnya menjadi ajang bagi Korsel agar lolos ke 10 putaran final Olimpiade secara berturut-turut. Namun asa ini pupus karena Arhan Pratama dan kawan-kawan di babak perempat final Piala Asia U23. Selain itu, MK juga menyebut Shin Tae-yong sebagai sosok ajaib dan menilai Indonesia layak untuk menang. Amin. Ya,
Itu ya seputar informasi berkenaan dengan tanggapan dari beberapa media asing. Tapi rata-rata positif ya, positif dan mendukung, bahkan media dari Korea Selatan pun ikut mengapresiasi kemenangan Rusia, walaupun sebenarnya yang memulangkan mereka itu bukan memulangkan, sebenarnya ini kan profesional ya. Yang mana kita tahu bahwa Sintayong itu adalah orang Korea Selatan, tapi dia dalam konteks pekerjaan tetap profesional. Nah, tentu kekalahan itu juga menimbulkan kekecewaan ya. Namun demikian kita bangga dengan timnas Indonesia kita, dan terima kasih buat Sintayong yang tetap bersikap profesional walaupun menghadapi negaranya sendiri ya. Demikian video kita kali ini, kita ketemu lagi di video-video berikutnya. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.